Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, AR Media. Channelnya Mas Arsyad Turikuddin. Oke, di video kali ini saya akan saya nggak akan berangkat kerja ya. Kebetulan ini hari pertama puasa dan ada libur cuti bersama hari raya Nyepi. Kebetulan kemarin juga hari raya Nyepi. Jadi teman-teman yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu diberikan keberkahan gitu ya, dan diberikan kesehatan juga. Dan juga kalau teman-teman yang menonton ini pas sahur ya, selamat menjalankan ibadah sahur. Atau mungkin yang lagi buka puasa ya, selamat menjalankan ibadah buka puasa seperti itu. Oke, di video kali ini saya akan sedikit bernostalgia jalur saya berangkat kerja di perusahaan sebelumnya. Jadi teman-teman, di September yang lalu saya tuh sempat resign dari perusahaan sebelumnya ini. Nah itu perusahaannya dekat rumah sih, jadi ini tiap hari saya lewatnya sini. Nah ini saya mau ajak teman-teman untuk nostalgia dikit, gimana sih jalur pekerjaan atau jalur berangkat dan pulang kerja saya di kerjaan yang sebelumnya, karena nanti mungkin akan dapat beberapa momen teman-teman. Terlalu crowded. Saya tuh pengennya ke sini biar dapat momen crowded macet-macetan di pabrik sini sih, cuman nggak dapet ya. Ya udah. Kurang beruntung, kurang pagi sih sebenarnya. Karena ini crowdednya di jam 6.45 ke atas. Kalau jam-jam udah lewat mau 50 kayak gini ya udah nggak terlalu rame. Ini jadi perusahaan saya yang dulu. Nah, sini cukup panjang. Jadi perusahaan yang dulu saya kerja itu 2 tahun saya di sini teman-teman. Itu merupakan manufaktur alas kaki, sepatu, brandnya dari Nike. Lokasinya di Salatiga. Ya tahulah orang Salatiga pasti pabrik apa yang produksi Nike di Salatiga itu ya. Karena cukup populer teman-teman dengan outfit dari karyawannya, dan sebagian besar karyawannya adalah cewek dengan outfit yang luar biasa modisnya. Itu saya di situ 2 tahun sebagai staff RIR atau Industrial Relation. Nah, based on dari situ 2 tahun, kemudian saya cari opportunity lain dan dapat. Nah, saat ini perusahaannya di Jakarta, cuman saya nitip kerja di Semarang. Kayak gitu ceritanya sih. Masih sama juga di bidang HR juga. Itu teman-teman, apa ya? Ya istilahnya nostalgia dikit lah jalur-jalur saya berangkat kerja. Nah, ini kita lanjutkan dengan morning riding bentar-bentar ya. Tipis-tipis lah. Ke Kota Salatiga. Kalau riding di Salatiga itu nyantai teman-teman, jadi yang nggak harus butuh effort lebih di sini tuh, karena memang lalu lintasnya nggak terlalu padat di jam-jam tertentu sih padatnya, jadi memang nggak terlalu padat, jadi ya nyantai lah kalau untuk riding santai gitu ya. Salatiga sih. Ini kebetulan awal puasa dan jalanan cukup sepi, nggak serame biasanya, atau mungkin saya yang telat ya. Karena ini udah jam 7, jam-jam kritisnya sudah hilang ya. Ya, jam kritis itu dari jam 6 sampai jam 7. Itu di situ banyak orang-orang mulai beraktivitas, mulai dari pegawai, pabrik dan lain sebagainya, sekolah. Nah, cuman kebetulan ini di awal Ramadan. Ini banyak yang libur, terutama instansi-instansi pemerintah itu banyak yang libur, sekolah-sekolah juga banyak yang libur. Nah, mungkin beberapa saja perusahaan-perusahaan swasta yang masuk kerja. Oh,
ini kan nyantai banget kan riding di sini tuh asli. Nyaman lah pokoknya di Salatiga itu kota kecil dengan 4 kecamatan itu yang kalau buat suasana pagi kayak gini tuh keren gitu lah. Dia sepi, nggak terlalu rame, nggak padat, dan suasananya juga adem, jadi lihatnya enak, atau apa ya istilahnya, ngerasainnya itu agak sumpek gitu. Cuti toli, cuti we, enak man. Masa? Oh, cuti bersama bos. Iseng-iseng, lebih gini. Muter-muter ceritanya ke aku mah nostalgia itu loh macet SCI tapi kawanan cok. Yo aman bisa ya. Jadi tadi kebetulan ketemu sama teman di perusahaan sebelumnya. Namanya Sandi, dia staff IT ya. Ya, karena kita sering ngobrol-ngobrol jadi ya lumayan akrab lah. Oke, kita ambil ke kanan. Ini kan ini parah sih, benar-benar sepi di awal Ramadan nih. Enggak yang rame-ramenya banget gitu loh. Ini namanya Jumain, salah satu ikon daerah sini. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you sudah meluangkan waktunya untuk nonton. Terima kasih support dan dukungannya teman-teman semuanya. Karena tanpa support dan dukungan teman-teman semuanya, saya mungkin kurang semangat itu ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang konsep dari channel ini saya buat penyalur hobi saya saja. Jadi ya kalau saya nggak akan terlalu yang ngejer banget untuk hal lain gitu ya. Jadi itu aja, thank you teman-teman supportnya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya, dilancarkan segala urusannya, amin. Oke, itu saja dari saya. Thank you sudah berkenan untuk nonton dan mengunjungi channel saya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.